Show. Welcome back again to my channel. Hai Chai. Yoi. Kagebunshin no jutsu. Yo, jadi video kali ini kita bakal ngapain? Kita bakal challenge. Yoi, bikin konten seru-seruan menyambut 17 Agustus. Bareng teman-teman gua dulu. Seperti biasa, kita memang setiap tahun itu menyambut 17 Agustus dengan konten. 2018 kita bikin konten parodi tipe-tipe gitulah. Ya, zaman dahulu sama sekarang aja. Sekalian bisa tonton video di sini. Ya. Di sini sih mungkin. Dan tahun lalu gue bikin kayak sebuah short movie gitu. Dan itu gue sendiri di footage-nya dan dia jadi kameramen sama temen gue ada satu lagi. Dan tahun ini kita bakalan bikin Goblok. Challenge, Jay. Challenge kayak challenge gitu. Yeah. Spesial kemerdekaan. Jadi di sini kita itu bakalan menjawab soal-soal yang akan diberikan oleh seseorang di balik kamera. Dan soalnya itu ya sudah pasti tentang Indonesia. Di video ini kita bakalan ngetes seberapa nasionalis kah kita ini. Atau terlalu kiri atau terlalu kanan. Atau merah atau putih. Kita tidak tahu. Okay. Wawasan kita mengenai Indonesia lah. Apakah di antara kami bertiga ada yang komunis? Bukan lu yang bilang dia. Nah, selain itu juga di sini kita itu bakalan menjawab sekitar 15 soal ya? Iya, 15. Oke, 15 soal kita bakalan menjawab 15 soal dan di sini setiap soal itu pakai pilihan ganda. Pilihan ganda dan siapa yang salah itu bakalan ada punishment. Salah itu bakalan pakai ini. Apa ini adalah clip binder gitu ya. Iya. Bakalan pakai ya terserah lah di mana mau pasang di sini. Enggak lagi jepitan baju terlalu. Bisa banget. Kayak dicubit jir. Coba di sini. Sakit demi apa? Cuk dicubit. Udah gila wah. Sakit gila. Dan nanti pada saat 15 soal itu dan yang paling banyak kena pasang ini, yang paling banyak salah, entar dicolet sama sawel. Apa kita sudah siap? Siap. I'm ready. Yeah, I'm ready, bro. Okay, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Soal pertama. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan RI dilakukan di A. Jalan Penganggas Timur nomor 56. B. Dengan Stengklok. C. Goblok. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan RI. Oh, ini mah easy. A. Jalan Penganggas Timur nomor 56. B. Rengas Dengklok. C. Rumah Laksmana. A. Rengas Dengklok. Ini tempat nyulik Soeharto. I choose C. I choose C. Kau dan aku B. Aku nak B tadi, seingat aku B. Aku B. Ya sudah, aku Rengas Dengklok dicuri. Iya, cuma yang Soeharto masih ingat. Jawabannya what the fuck? Salah artinya apa? Kurang cek keraga? Jalan Penganggasaan Timur nomor 5. Penganggas. Ya Allah, jadi gimana? Terus cek tadi? Rumah Laksmana Maeda. Rumah Laksmana Baca. Meja Bunda. Oh iya, Meja Bunda. Cintu goblok banget. Ah, kita masak. Gue nyesel masuk IPA aja. Gue anak IPS, gak bisa jawab. Bodoh ke DNA, bebal ke tulang. Sakit. Ini jepit sendiri ya. Jepit sendiri ya. Ya iyalah. Jepit sendiri. Aduh. Sakit cok, sumpah. Di tulang yang agak keras. Di sini, Mbak. Masuk akal. Sakit cok, kena tulang ini. Soal kedua. Sakit cok, sumpah. Tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa IR Soekarno dan Dr. S. Mohatta ke A. Jalan Penganggasaan Timur nomor 56, B. Dengan Dengklok, C. Kenapa lu jawab? B. Dengan Dengklok. Ya kan lu jawab dulu, Raji. Ya, pasti mereka tahu juga bener semua. Goblok. Next. Oke, siap. Ya nanti kita kecontek, Cok. Harus 1 2 3 harus sembarangan gitu. Soal kedua. Orang yang membaca teks
proklamasi kemerdekaan RI yaitu ya ampun. A. Dar es Mohatta. Ini enggak tahu mati aja. Dan Dar es Mohatta C. I. R. Soekarno. C. I. R. Soekarno. Dengan julukannya Bapak Proklamator enggak tahu anjay udah gila. Nah, next. Soal keempat, bendera merah putih yang pertama berkibar saat proklamasi yaitu bendera A. Jahitan tangan, B. Bendera Belanda yang disobek, C. Buatan sobek. 1 2 3 B. A. Gua B. A. Jawabannya A. Hah? Kok lu ngikutin sih? Kan jahitan Fatmawati. Oh iya. Tapi kan dulu yang pertama itu kan tapi disobek. Enggak, itu iklan. Ngerti gak sih? Iklan? Kan inget pasti kalian ini nonton iklan aku juga. Enggak sih, gua tuh inget tragedi apa tuh yang iya, yang pas kita bukan, yang pernah kita kan sudah pernah merdeka dulu. Yang pertama berkibar. Iya, aku tuh mikir kok itu bukan terpertama ya. Ah, dua. Kenapa? Mungkin jadi kasih kisi-kisi, Cok. Iya juga. Pantes lah anjing. Wah, curiga nih. Curiga. Aduh, ini awal. Ayo. Taruh di punya. Dia udah tau. Gay. Nanti anda ngeras sebarang anda bohong. Aduh, Iko. Sangat ada sekali. Dijawab dengan tinggi. Enggak berlaku di muka aja guys, jadi ya. Oh shit. Sumpah deh. Sakit. Nah, sebelah kanan lebih sakit ya? Ah, anjing. Nih, gua dorong. Ayo. Soal 5. Naskah proklamasi otentik atau resmi yaitu naskah yang A. Ditentik Ahmad Subarjo dan ditandatangani I.R. Soekarno dan Dr. Mohatta. B. Ditulis tangan dan ditandatangani I.R. Soekarno dan Dr. Mohatta. C. Diketik Sayuti Melik dan ditandatangani I.R. Soekarno dan Dr. Mohatta. Nah, ini lu full video. Oh, apa shit? Oh my god. Antara 2, 3 C, saya itu Melik. Aku A. Boleh ganti gak ya? C, gue C. Betul. Gue sama. Mati gue tiba kok C. Oh anjing. Anjing co. What the. Ini memekat nih. Anjing. Lu liat co. What the fuck co. Sakit co, sama co. Di jakun dong anjing. Meninggal. Soal kena. Salah satu kunci keberhasilan pejuang kemerdekaan Indonesia yaitu A. Semangat dari terhadapan sendiri, B. Persatuan dan kesatuan para pahlawan, C. Rela berkorban demi jabatan. B. Masa? Gua B dong. B. Demi jabatan itu mas sekarang. Sekarang. Kayaknya dari zaman Orba. Halo, bakso. Shimatta. Betul. Lu ketahan nih. Oke, langsung aja next. Soal ketujuh. Setiap tanggal 17 Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan diadakan A. Upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia, B. Lomba olahraga tingkat nasional, C. Pesta olahraga Indonesia. A. Sebenarnya bisa dua sih. Iya, A sama B. Bisa sama tadi. Iya, sama B. Tapi jadi formal kan, kan B itu kan cuman kayak seru-seruan ya. Iya. Soal ke-8. Bendera yang berkibar ketika proklamasi dinamakan sebagai A. Bendera pusaka, B. Bendera kuno, C. Bendera keramat. Anjing gua kata A. 1, 2, 3 A. C. A. Gua di pusaka. Ya easy. Anjing goblok. Kayaknya gua kebanyakan tidur deh pas pelajaran sejarah. Atau kebanyakan nyontek ya LKS ya. Silang gitu, jangan ditiru. Next question. Soal ke-9. Setelah merdeka, Indonesia menjadi negara yang A. Membantu penjajah, B. Bebas dari penjajah, C. Bebas menjajah. 1, 2, 3 Bebas dari penjajah. B. Tapi ya sebenarnya kita tuh belum bebas dari penjajah. Kan ada Belanda datang lagi tuh yang tragedi Bandung itu apa sih? Lautan Api. Itu kan dijajah lagi tuh sebenarnya kita. Tapi benar. Kita kan udah kuat militer saat diajar ke Jepang. Soal ke-10. Barisan pelopor yang menyiapkan tiang bendera dipimpin oleh A. S. Suhut, B. Hatta, D. Kok D? C. Yang naik juga bingung. B. Hatta, C. Soekarno. 1, 2, 3 Gua A deh. Gua B. A. S. Gua A. Jawabannya A. Kok gitu sih? Silakan bro.
mana guys? Buah cok. Oh ini si Acan. Gila masih mekar anjing. Anjing tansu. Soal kelas. Negara Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal A. 17 Agustus 1945 B. 15 Agustus 1945 1 2 3 B. Agustus. Jawabannya B. Tolong. Lalu sakit. Semua. Next. Soal ke-12. Berita Jepang menyerah kepada sekutu didengar melalui A. Koran, B. Televisi, C. Radio. Gak pernah bikin video nih. Easy peasy. Ayo belum kena dong. Anjing. Soal ke-13. Orang yang mendengar berita bahwa Jepang menyerah pada sekutu yaitu A. Deres Mahata, B. Sultan Syahrir, C. I.R. Soekarno. Tuh, dua, tiga. B. Sultan Syahrir. B. Bener. Easy peasy dude. Next. Aduh, pas lagi cu. Cepet anam lah. Soal ke-14. Jangan dibunuh lah. Enggak bisa. Enggak dibunuh. Tidak. Tuh kan udah kena. Iya. Harus tipis. Harus dulu nah sama. Itu tipis-tipis gitu. Nah, harus kicok. Sini. Mau tebalkan? Sini mang. Gua aja. Enggak ada anjing. Ini enggak bisa. Bisa. Sakit kok. Ah, udah sakit aja. Tidak. Dah. Aduh anjing sakit cok. Next. Soal berapa? 13? 14. Soal ke-14. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal A. 17 Agustus tahun 45. B. 15 Agustus tahun 45. C. 14 Agustus tahun 45. Pembacaan ya kan? 1, 2, 3. 17 Agustus. Ya, anjing nyontek lu. Enggak. Harus barang yang cok. Harusnya kan ada yang 16 Agustus itu. Licik lu. Soal terakhir ya? Cepet banget cok. Aku nak nambah juga boleh. Ini mau lagi. Dendam sama aku. Soal ke-15. BPU PKI. Bapak UPKI. Pada tanggal A. 1 Maret tahun 45. B. 2 Juli tahun 45. C. 1 Maret tahun 47. Admin gua tahu anjing lupa. Apa? Coba ulang. Soal. Gua enggak tahu anjing. Banyak nih harus barang ini. Terobos aja anjing. Oh sakit. Aduh, sakit. 1 2. Aduh, nanti masih kecok pindah tuh. Ah, sakit anjing. Ah, anjing lebih sakit sih. Nggak boleh sakit. Bebek kan? Kau ni tidak fair sama Daniel. Anjing kami itu. Kau lepas dia. Ya sudah tahu. Boleh juga dari situ. Cepet, gue ngerti. Soal 15. 1, 2, 3. B. B gue. A. Jawabannya A. A. Kok kamu bisa tahu ya semuanya anjing? Mencurigakan guys. Mencurigakan guys. Makanya kalau belajar PKI jangan minggat. Kayaknya ada cheater. Jangan tidur. Kenapa dia bisa tahu semua dong? Ada cheater lagi. Wah nge-cheat bener sih ya. Cheat engine ya guys. Gue 3 ya? Anjing banget ya nih lo yang kena hukuman. Belum nambah satu. Atau mau nambah lagi nih? Tambah lagi nih. Oke ya sah. Kita ubah peraturan tambah 5 soal lagi jadi 20 soal. Karena mungkin kependekan videonya. Soal ke-16. Tujuan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Oh. A. Agar Indonesia bisa diadu dengan sekutu. B. Agar Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. C. Agar Indonesia menjadi negara maju. Menurut B. Anjir bukan maju sih ingat gua. B. Ya, gua 3 B harusnya. Gua B. B. Jawabannya B. Bukankah dia itu menjanjikan kemerdekaan? Itu cuma ada dua sebenarnya, dua tujuan. Tujuan yang cuman dari mulut doang sama tujuan sebenarnya. Sebenarnya. Ya tujuan sebenarnya menguasai. Buat menjajah. Tapi tujuan. Tapi dia tuh nipu itu pakai perjanjian kemerdekaan tuh. Katanya dia bakal memberikan kemerdekaan yang enggak tahu kapan. Jadi makanya tuh yang anak-anak muda tuh nyulik karena. Ah, tuh. Anjing, sampai sini. Heeh. Ada jangan lah sini. Mungkin ada waktu ya, mungkin sakit cuy. Sakit cuy. Next question. Soal 17.
dua kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh Sekutu adalah A. Hiroshima dan Kyoto, C. Hiroshima dan ya sih dong. 1, 2, 3 masa Palembang dan Jambi. Jambi. Soal ke-18. Sidang BPUPKI yang pertama menyepakati bahwa negara Indonesia berbentuk A. Republik, B. Kesultanan. 1, 2, 3 A. Republik. Republik Indonesia. Next, soal ke-19. Anjing lu kok gak kena-kena aja lo. Citer ya. Gue yakin dia ngecit karena pertanyaannya adalah pacarnya anjing. Siapa? Tidak lah, dia gak tau kelakuin gue. Dia bisa bener semua anjing, udah gila. Mungkin dia belajar. Memori saya masih inget walaupun. Aduh. Makin lama makin sakit coba. Sakit tuh, sumpah cu. Gila tangan gue sakit banget, ini merah-merah cu. Soal ke-19. Partai yang didirikan di IAIN Soekarno pada tahun 1927 yaitu A. Pusat Tenaga Rakyat, B. Partai Nasional Indonesia, C. Partai Kebangkitan Bangsa. 1, 2, 3 B. Partai Nasional Indonesia. Gak ada yang salah lagi nih kaya. Atau salah? Anjing salah semua dong. Kena lu mampus. Sebagai pertanyaan baru ini saya salah. Dicoba kaki. Berapa ini? Enggak tahu enggak sini enggak. Ya Allah. Ini di kaki enggak apa. Aduh. Di kaki guys. Nah, next. Soal ke-20. Kemerdekaan bangsa Indonesia didapat dari apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia didapat dari A. Bonus dari negara Sekutu. Hah, bonus? B. Perjuangan bangsa sendiri. Perjuangan bangsa sendiri itu sudah. Hadiah negara lain. Itu kan. Ya, jadi skornya semua saya baru kena satu guys. Saya sama lepas. Kaki. Emang lemah guys. Gua udah dari tadi di kuping. Biasa aja, emang lemah. Dasar lebay anaknya. Tapi emang ngeluh. Teman-teman kontol. Kok bisa jadi musik? Yo. Cemur. Jangan ditiru ya guys. Jadi ada punishment terakhir yang nih guys, yang paling banyak dicolet pakai sambal. Seperti yang bisa dilihat dari kamera langsung Daniel ya guys ya. Daniel berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hah? Gua berapa ya tadi? Nah ini gua 1. Gua 4 atau 5? Gua ngasih aku 1 tadi. Kan? Nah jangan nanti kalau. Ya itu gua ngambil buat gua, lu ambil ke dinding. Gua 5 guys. Yang saya 1. Aduh, lu 1 ya? Gua berapa ya? Oh jadi ini orang di belakang layar tadi ya guys. Halo. Ini pacar ya mungkin udah pantas lama tadi. Iya. Nggak kisi-kisi sih ini maaf ini. Di video. Di mana kali ya? Bisa apa? Guys. Kok anda nggak sakit sih anjing? Sudah turun lah. Iya turun. Dadah. Ya udah punishment langsung aja kali ya. Daniel. Ada ini kenapa? Ini panas panas. Manis panas sudah sakit. Oh my god. Damn. Cok sumpah cok, lu lihat nih. Kelihatan enggak sih? Nih. Bekatnya di tangannya. Wah anjing. Bentar kita fokusin coba. Disclaimer guys, video mereka ini lemah. Shit man, sakit ini cok. Damn, bro. Baru terkena jepitan dikit aja udah sakit-sakit. Lu kan udah sering jepit, bro. Aduh. Mana jadi sakit jadi sini kan? Cuma. Alah.
Oke, okay, dari tengah sekarang anjing. Oh my god, bro. Okay, jadi dari berapa soal ya tadi? 20 soal. Oke. Anjing, jadi tadi 15 janjiannya karena dia enggak kena-kena. Jadi cuma sekali kena. Jadi 20 soal. Dia kayak dia nih asli nih dikasih tahu nih sama pacar. Terus dia ngalah tadi kan enggak kayak enggak ketahuan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Allah. Yo bro, hello, hello, happy birthday. Yo bro, happy birthday. Terus ini tuh udah biasa kok kayak gak tau gitu lah anjingnya. Halo, aku ini. Jadi dia nggak Jadi nanti kita kasih sambal. Enggak dong. Jadi dia di ulang tahun hari ini. Oh, tadi Anda yang kena punishment ya. Jadi Daniel yang akan kita colet dulu. Jadi hari ini tanggal 16 ya. Jadi lu ulang tahun sih anjing Pak Boy pempek lain ini. Jadi dia ulang tahun hari ini. Kebetulan bikin video ya kan. Kita udah rencanakan dari jauh hari ini. Iya. Yeah. Thank you. Happy birthday bro. Semoga makin panjang. Apa tuh? Semuanya. Ah ya. Yeah, panjang umur, panjang rezeki. Panjang. Terbaik dengan saya, semakin okay. Sehat dan semua amin. Amin. Amin, amin. Makin kaya ya. Oke. Okay. Berarti bro, tinggal kiup. Yeah. Udah berapa tadi? Udah. Oke, okay, bro. Panggil deh bro. Jadi, nggak boleh marah lagi. Anjir pedes lo. Anjir pedes lo. Jadi perjanjian kita tanpa dia ketahui siapapun yang kata tetap ingat di sekolah. Makanya gak ulur-ulur dari tadi. Tapi tetapnya sakit cok. Ini setimpal ini. Ah cok pedes cok demi Allah. Tapi ya menurut gue ini tetap setimpal ya. Karena kita paling banyak kena dia dikit tadi ya, kita sambelin aja. Cok, bro, kita kasih balsem. Bro, kita kasih balsem. Bro, kita kasih balsem. Bro, Noni. Ayo lebay, pedes ya, itu baru denger. Lebay dia anjing. Jadi guys, saya kena prank, bukan kena prank sih. Sebenarnya udah direncanain oleh mereka kalau gua bakal kasih surprise. Sebenarnya ya hari ini ulang tahun tapi enggak tahu kalau bakal di surprisein. Thank you. Thank you. Bro, this is for you. This is my gift and then bro open this. This is pusi-pusi ya. Everyone pakai kasih bukan anjing, bukan gila. Ya, apakah anda sudah punya topi putih? Oke, jadi topi putih pertama dia. Kau yang kita pakai ringjing. Topi dipsi, topi dipsi, topi dipsi. Rumah. EBT. Batal 2-3. Yang pakai tanah aja dah. Oh. Enak jing. Rasanya seperti kue guys. Seperti pusi guys. Hah? Anjing. Goblok. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dari challenge tadi jadi ngeprank si anjing ini ya. Semoga Anda suka dengan kuenya ini dan ya. Thank you. Happy birthday for you, bro. Buat lo yang udah nonton video ini, jangan lupa di like kalau kalian suka sama challenge ini dan kalian bisa komen ya request challenge apa lagi kita nantinya atau bikin konten apa. Silakan komen di bawah. Share juga ke teman-teman Anda yang ya mungkin tertarik dengan konten begini. Ya daripada nontonin yang giveaway ya. Nah, iya benar. Tapi ya di giveaway mereka dapat benefit bro. Di kita nah, apaan nonton doang ngasih kita benefit. Tapi kita hiburan lah ya. Pede banget kita mereka terhibur. Dan yang paling penting adalah subscribe channel gue. Dan yang lebih fucking penting lagi dari subscribe, jangan skip iklan. Oke lah, gue enjoy. Gue Ojan. Gue Daniel. See you guys in the next fucking video. Bye bye. Okay, down.